Assalamualaikum. Nah, guys, Kaisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channelnya Asep Codet Petualang. Hari ini Asep Codet Petualang akan coba explore salah satu wisata yang ada di Kota Tangerang, guys. Dan di sini Asep Codet masih naik delman, guys. Posisi masih di Soreang dan kita di sini berangkat nggak sendirian, guys. Kita rombongan. Dan rombongan ini adalah dari RA dan Kober Anur Soreang Pajagalan. Nah, kebetulan nih ada acara dari sekolah ini dan katanya temanya adalah piknik day, guys. Jadi kita hari piknik hari ini, guys. Dan alhamdulillah Asep Codet Petualang bisa ikut bersama rombongan-rombongan yang akan berangkat ke tempat wisata yang ada di Karawang, yaitu rombongan dari RA dan Kobar Anur Soreang Pajagalan. Nah, di sini lagi pada menunggu yang lainnya, guys. Soalnya bis yang lain belum datang dan ya penumpangnya juga belum datang semua. Nah, jadi kita nunggu lumayan lah, cukup lama enggak lama enggak. Lumayan lah. Sekitar setengah jam ada. Nah, di sini udah siang. Mobil udah datang semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa healing day atau apa sih artinya ya? Mau family gathering gitu ya, enggak apa-apa namanya apa gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita mau berangkat, doanya ya semuanya. Amin. Semoga dilancarkan ke Wonderland Karawang ya, Bu. Iya, dan mudah-mudahan enggak hujan. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, yang tadi itu adalah ibu kepala sekolah dari RA Kobar Anur Soreang Pajagalan, guys. Alhamdulillah tadi sudah ada sambutan dan ini alhamdulillah juga di sini ada Bapak Ustadz lagi berdoa dulu ya, guys, sebelum berangkat ke tempat wisata yang akan kita tuju. Dan di sini juga ada alhamdulillah pembacaan doa kembali disampaikan oleh Bapak Haji Asep Wahyudin ya, guys. Dan beliau adalah salah satu pemilik dari RA dan Kobar Anur Soreang Pajagalan, guys. Nah, kondisi bis alhamdulillah besar, nyaman, tenang dan tentram. Jadi alhamdulillah anak-anak pada anteng, guys, lihat. Berarti ini bis enakin, guys. Nah, di sini ada orang tua murid dari RA dan Kobar Anur Soreang Pajagalan, guys. Dan katanya di sini tuh ada 3 kelas ya, guys. Jadi ini 3 kelas dibagi 3 di dalam bis 3 ini, guys. Nah, masih mengabsen dulu ya, guys. Oke, selamat menyaksikan kembali. Nanti kita lanjut. Nah, guys, kita akan coba mengikuti jalur jalan dari Soreang ke Karawang melalui via tol Soreang, guys.
dan kali ini posisi mobil masih di Jalan Baru Soreang. Nah, ini udah sampai mau ke gerbang Tol Soreang, guys. Jadi untuk perjalanan ke wisata kita yang akan kunjungi sekarang, rombongan akan memakai jalur Via Tol Soreang ke Karawang langsung ya guys, ke Rengas Dengklok kalau nggak salah. Nah ini tempat rest area dulu, kita istirahat dulu, cari-cari makan, cari toilet. Di sini ada ya guys. Nah untuk kelanjutannya, selamat menyaksikan kembali ya guys. Nah di depan ini ada gerbang tol Kalihurip. Dari sini sebentar lah, sekitar setengah jam kalau nggak salah dari gerbang tol ini guys, menuju ke gerbang tol Karawang Rengas Dengklok ya guys. Oke, selamat menyaksikan guys. Nah guys, alhamdulillah telah sampai ke tempat wisata yang akan kita tuju ya guys. Jadi estimasi dari Bandung Soreang itu gerbang tol Soreang ya guys, ke lokasi yang akan kita kunjungi ini estimasi 2 jam atau bisa lebih ya guys, atau bisa kurang tergantung situasi lalu lintas yang kita lalui ya guys. Nah ini kita udah berada di depan tempat wisata yang akan kita kunjungi guys. Lumayan masih kosong, mungkin terlalu pagi kita datangnya ya guys, atau memang ini kan bukan hari libur guys. Jadi alhamdulillah tempat wisatanya nggak terlalu padat. Nggak tahu ya kalau Sabtu Minggu di sini guys. Untuk tempat parkir mungkin untuk mobil besar seperti bis ya guys, masih harus cari tempat yang luas lagi ya guys. Tapi kalau untuk mobil SUV ya adalah tempat untuk parkirnya guys. Kalau untuk bis katanya harus di luar dari area wisata ya guys. Ya nanti bisa tanya-tanya lagi di lokasi kalau misalkan sobat-sobat Asep Jodet Petualang akan pergi wisata ke tempat ini ya guys. Oke, sambil parkir kita lanjutin lagi nanti ya guys. Oke guys,
Kali ini kita akan coba berangkat ke gerbang tiket yang ada di wisata ini, guys. Nah, untuk yang pernah ke sini pasti tahu lah ya, guys. Dari arah samping, dari gambar-gambarnya sama jalurnya, mungkin yang pernah ke sini tahu ini di mana ya, guys. Dan tempat wisata ini dulu pernah viral ya, guys. Setahun kemarin aja, guys. Tapi sekarang juga alhamdulillah masih. Dan untuk tiket di sini kita tuh nggak langsung masuk dulu ya, guys, karena kan ini kan rombongannya banyak, jadi kita harus tertib ya, guys, harus tertata dulu ya, sambil anak-anak istirahat dulu ya, guys, dari perjalanan yang lumayan 2 jam perjalanan dari sorenya, guys. Nah, di sini dikumpulkan dulu semua, nanti dibikin baris-baris dulu ya, guys, biar lebih indah kelihatannya gitu. Nah, ini ada Pak Haji ya, guys, nih. Ini Pak Haji dari Cebek ini. Halo Pak Haji. Nah, lanjut lagi, guys. Tuh, untuk parkir bis jadi nggak bisa di dalam ya, guys. Soalnya tempatnya kecil dan mungkin nanti takutnya ada mobil yang masuk lagi ya, guys, di sana. Jadi itu khusus untuk mobil-mobil yang kecil ya, guys. Tuh, untuk bis jadi di luar aja, nanti diarahin di luar ada tempat parkir buat bis dan elap. Jadi di sini kita kumpul-kumpul dulu, istirahat-istirahat dulu sambil anak-anak mengambil napasnya dulu sebelum menikmati wisata yang ada di dalam. Tuh, lihat. Wah, kompak, guys. Oh, di sana ada Bu Mira, ada Bulan, ada Bu Evi, Bu Bekti, Bu Yati, Bu Neli, siapa lagi ya? Oh, Bu Neni, Ibu Ila, Bu siapa lagi ya? Oh, Bu Haji Yani, lupa ketinggalan. Bu Haji Yani, Umi Hani. Maaf, Bu Haji, ketinggalan. Aduh, satu lagi juga ketinggalan. Miss Pani, satu lagi ya, guys. Ibu guru Miss Pani. Oke, guys, ini lihat ada permukaan depan dari tempat wisata yang kita kunjungi. Udah kelihatan ya, guys, ini di mana gitu. Nah, udah kelihatan, guys, bagian depannya dari atas sampai bawah. Coba di mana ini, guys? Oke lah, jadi ini adalah Wonderland Adventure Waterpark, guys. Berdiri sudah lama ya, guys, udah 2 tahun ke belakang. Dan kita akan coba review tiket dari weekend sampai weekday. Oh, kebalik ya, guys. Dari weekday sampai weekend. Nanti kita kupas tuntas, guys. Oke, guys, Wonderland Adventure Waterpark, atau boleh disingkat dengan WOW, WOW, merupakan taman rekreasi air terbesar di Karawang, guys. Yang tahap pertamanya menghadirkan 3 kolam renang dengan konsep adventure atau petualang. WOW dibangun di atas tanah seluas 3,4 hektar, guys, dengan kapasitas pengunjung sekitar 5.000 orang lah, guys. Nah, di sini Bu Mira lagi membagikan tiket ya, guys. Jadi ini kan rombongan, jadi kolektif ya, guys. Jadi sekaligus langsung masuk udah dikasih
satu persatu tiketnya, tinggal masuk aja guys. Untuk tiket weekend weekday-nya nanti saya akan coba ditayangkan di layar kaca ya guys. Oke, kita lihat dulu yang mau masuk ke dalam wahana. Pintu masuk wow dibangun dengan karakter berwarna untuk mengingatkan pengunjung kepada wahana ini dengan arsitektur layaknya gerbang menuju negeri ajaib guys. Selain sebagai pintu masuk, pengunjung dapat mengabadikan momen berharga bersama keluarga dengan latar belakang yang berkarakter. Dipenuhi ornamen negeri ajaib, hal ini menjadi salah satu hal yang membuat wow menjadi berbeda dengan wahana rekreasi serupa di lain tempat guys. Oke guys, nah di sini tuh ada banyak fasilitas lainnya juga ya guys, seperti penitipan barang ya guys. Di sini ada tempat penitipan barangnya lumayan luas, juga ada tempat kesehatannya juga ya guys. Ini bisa bikin pengunjung lebih nyaman lagi ya guys. Soalnya kan kita tidak tahu ya musibah. Jadi apabila ada yang kakinya luka atau apa, bisa langsung ada ruang UKS-nya guys. Nah di sini tuh ada tempat makan-makan, nongkrong-nongkrong ya guys. Ini kios-kios yang jualan juga di sini ada. Bumera tadi terus sekali tuken tiket. Terus dipastikan tiket. Menjadi objek wisata populer di Karawang, membuat Wonderland Adventure Waterpark dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung wisata guys. Berikut beberapa fasilitas wisata yang ada di Wonderland Adventure Waterpark. Pertama, ada area parkir kendaraan wisata. Kedua, toilet dan kamar mandi. Ketiga, loker baju. Keempat, kafetaria. Kelima, ada musola guys. Keenam, panggung hiburan. Dan 7-8 ada spot foto dan juga wahana guys. Ya, rasakan keseruan liburan yang tak terlupakan dan menyenangkan di Wonderland Adventure Waterpark Karawang dengan fasilitas pendukung wisata yang tersedia guys. Thank you.
operasional wisata dari Wonderland Adventure Waterpark ini guys buka setiap hari dari pukul 9 sampai 17.00. Anda bisa datang saat weekdays maupun weekend guys. Namun pastikan datang saat cuaca yang sedang cerah ya guys. Wisata satu ini menawarkan berbagai wahana bermain dan games menarik untuk anak-anak guys. Sehingga mereka akan betah saat berada di sini ya guys. Anda bisa mengajak si kecil untuk menikmati sajian wisata yang mendukung. Liburan memang paling cocok untuk berwisata menuju tempat yang asik dan seru guys. Tentunya membuat hubungan Anda dan keluarga semakin erat dan menikmati quality time yang berkualitas guys. Dan di sini juga ada tempat aktivitas seru guys dan menyenangkan. Salah satunya yang pertama yaitu kolam ombak Volcano Wave. Kolam satu ini memiliki luas 30-40 meter persegi guys. Dengan kedalaman air mencapai 1,2 meter, ini kolam ombak pertama di Karawang. Di sini Anda bisa merasakan seperti berada di pantai dengan arus ombaknya yang deras. Terdapat 7 jenis ombak yang berbeda setiap jamnya. Jika sedang tak sempat mengunjungi pantai, Anda bisa mencoba kolam renang yang ada di Wow ini guys. Sensasi yang dirasakan hampir mirip dengan ombak yang berada di pantai. Meski buatan, namun tak jauh berbeda dari aslinya guys. Nikmati terombang-ambing di atas pelampung yang membuat Anda enggan untuk menyudahinya. Selamat mencoba guys. Nah, ini namanya guys, jalur Adventure River.
petualangan kolam arus yang seru dan menantang. Berbagai petualangan siap melengkapi keseruan para pengunjung, guys. Ada perahu bajak laut, Pirates Caribbean. Ada juga gua stalaktitnya, guys. Dan di pinggir-pinggirnya tuh ada karakter-karakter dari hewan-hewan yang ada di laut, juga yang ada di hutan juga ya, guys. Nanti bisa dilihat lah sekeliling yang ada di Adventure River ini, guys. Tuh lihat, guys, rekomendasi banget nih, guys. Banyak patung-patung hewan ya, guys. Di sini ada gajah, di pinggirnya ada itu gorila ya kalau nggak salah, terus ada jerapah, ada harimau, dan juga ada rusa. Banyak, guys, di sini karakter-karakter patung binatang yang ada di sini ya, guys. Tuh ada gajah, ada apa, burung tuh ya, guys. Unik-unik, guys.
Jun. Aduh. Nah guys, tadi sangka tadi duga, ternyata di sini ada curug guys. Ini bisa dibilang curug wow, curug Wonderland Adventure Waterpark wow. Aduh, ya wae. Wow, mana aman. Asep codet petualang. Asep codet petualang. Ah.
with you, I don't ever feel pain. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats on the screen. You don't understand the pain of pain. You don't ever wanna give me love. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil figure. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Thoughts full of games, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. What if I lay down, and I play dead, and I stay dead? And we all get sick of being a monster. Out of my head, underneath it, thinking something out of my sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you, I like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats on the street. You don't understand, I can't agree. You don't ever wanna give me rain. You don't ever wanna set me free. Hujan. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Nah, di depan sana guys, di bawah tuh ya guys. Ini tuh untuk mandi busa. Mandi busa ya guys. Sini nih, lihat. Si mamangnya lagi nyiapin buat menyemprot ya guys. Menyembur itu ya. Menyembur busa dari alat ini ya guys. Nih lihat. Wah, anak-anak udah siap sama ibu-ibunya juga. Wah, itu lihat tuh lah tuh. Wah, ada Bu Mira. Oh, Bu Mira belum masuk ternyata guys. Baru ada siapa aja itu guys. Wah, si mamang lagi mempersiapkan dulu untuk menembak ke arah para audiens. Oke guys, selamat menyaksikan. Like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, you are. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nah guys, ini namanya Gorilla Slide. Ha. Jika sedang berkunjung ke waterpark, wow, pastikan Anda tidak melewatkan spot satu ini ya guys, yaitu water slide yang bernama Gorilla Slide.
Dengan panjang mencapai 50 meter, pengunjung akan dibawa untuk meluncur di atas ketinggian 16 meter yang cukup tinggi, guys. Wahana satu ini memang terbilang ekstrim dan menantang. Namun Anda akan merasakan sensasi berbeda setelah mencobanya. Karena banyak keseruan yang tercipta dengan teriakan seru yang membuat suasana semakin menyenangkan, guys. Boleh dicoba, guys. Oke, guys, demikian informasi destinasi wisata Wonderland Adventure Waterpark yang telah kami berikan ya, guys. Semoga video di atas bisa membantu dan memudahkan perjalanan liburan Anda, khususnya di Karawang ya, guys. Nantikan kembali info destinasi wisata lainnya di daerah-daerah yang lainnya ya, guys, yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Oke, cukup sekian dari Asep Codet Petualang. Dan untuk terakhir kali saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah bisa membereskan video ini ya, guys. Oke, guys, hatur nuhun pisan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, guys. Share juga, mudah-mudahan konten ini, channel ini tambah berkembang lagi ya, guys. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.